ketemu lagi sama gue, Nur, Grumpy Nur, Witchy, Grumpy Nur. Kenapa ini ada banyak banget alat musiknya, geng? Ini gue mau kenalin ya. Ini namanya harpen, jarum crochet. Terus, benang. Benangnya ada berapa macam? Ini ada tiang, yang dari kayak kaos ini. Pakai harpennya juga yang gede. Ini buat kayak bikin tempat meja, buat dekorasi rumah. Pakai ini. Terus ini ada nilon, ini spesialis gue ya, gue pakainya nilon untuk bikin dompet, untuk bikin tas, ini kesannya ini pakainya nilon, karena dia barang bahannya lebih solid dan glossy, jadi kelihatannya lebih terus ini ada poli, poli ini dia bisa bikin buat kayak simpel-simpel kayak gini, ini hand sanitizer pouch ya, bikinnya pakai poli biar dia lebih solid hasilnya. Nah, kalau ini benang katun. Ini buat bikin aksesoris. Ini juga hakpennya. Kecil-kecil kayak gini. Nah, si benang katun ini bisa jadi boneka karena dia lembut, halus. Ini dekorasi. Ini buat si baby rata, buat bayi-bayi. Segitu dulu ya guys. Kalau ada pertanyaan, boleh DM gue lagi. Ini Instagram gue. Beda ya, nanti kita by Grumpy Nur. Ketemu lagi.